Tapi kenyataannya pada hari ini dua pos kita dibakar sama MPR. Jadi banyak yang hilang. Kita masih menurut kepada aparat kepolisian yang ada. Tapi ketika ada sekali lagi pembakaran, jangan ada yang bersuara. Di sini pemandu ada saya. Saya bertanggung jawab pada kalian semua. Siap. Ketika ada pembakaran lagi, kita berarti sudah tidak percaya kepada kepolisian karena apa yang dituntaskan. Kita minta dilepas. Tapi kalau tidak ada pembakaran, kita jangan melakukan gerakan apa-apa. Kita nunggu komando dari Majelis Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila. Jadi saya minta kawan-kawan untuk saat ini jangan berdiri di jalanan, bisa geser di pinggir-pinggir sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain. Saat ini kita bisa terima, tapi sekali lagi terjadi, bendera dibalas bendera. Tutup, mendingan tutup.